Sebuah mobil SUV hilang kendali dan menabrak pohon yang berada di kawasan Bukit Wantiro, Jalan Anoa, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Akibatnya mobil tersebut terbalik dan menimpa sebuah sepeda motor yang berada di belakangnya. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan seorang pria melaju dari Kecamatan Bungi menuju Kota Baubau. Saat melintas di kawasan Bukit Wantiro, mobil tiba-tiba membelok arah dan menabrak pohon. Akibatnya, mobil tersebut langsung terbalik dan menimpa sepeda motor yang berada di belakangnya. Meski terluka di bagian tangan, pengendara motor berhasil menyelamatkan diri.